Asik nih Pram, Jokowi bagi-bagi bansos lagi nih. Wah kalau gini sih gue dukung terus Pak Jokowi. Bansos mah bukan dari Pak Jokowi, emang udah ada di program APBN kali Zra. Lah itu kemarin ada ketum partai yang bilang kalau bansos ini dari presiden. Maksudnya bukan dari uang pribadi Jokowi, tapi program bantuan yang dibangun Pak Jokowi untuk masyarakat. Oh pantesan Bu Sri Mulyani kemarin menegaskan bantuan sosial alias bansos yang hampir 500 triliun itu adalah program APBN yang udah disepakati pemerintah dan DPR. Iya, tapi masalahnya banyak yang bilang kalau bansos ini dipolitisasi. Masa cairnya selalu jelang pemilu? Oh, yang kemarin Pak Jokowi bagi-bagi bantuan 600 ribu itu ya? Kalau kata Pak Menko Perekonomian, itu tuh bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan. Jadi penerima manfaat sebanyak 18 juta orang bakal dapat 200 ribu per bulan dari Januari sampai Maret. Dan BLT ini dirapel di bulan Februari 2024. Nah itu, kenapa bisa pas banget cairnya awal tahun 2024? Kalau Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu bilang, memang ada beberapa perubahan di dalam APBN yang sifatnya merespon kondisi di masyarakat dan global. Oh gitu ya, fleksibel, bisa menyesuaikan. Iya dong, semua harus bisa saling menyesuaikan.